Encik Jamil bin Ismail dilahirkan pada tanggal 27 Ogos 1962 di Kuala Terengganu, Terengganu Darul Iman. Beliau merupakan anak keenam kepada pasangan Haji Ismail bin Haji Ali dan Hajah Zainab binti muda. Beliau mendapat pendidikan awal di Sekolah Rendah Kebangsaan Bukit Tunggal, Kuala Terengganu dari tahun 1969 hingga tahun 1974. Seterusnya, beliau meneruskan pelajaran peringkat menengah di Sekolah Menengah Ibrahim Fikri, Kuala Terengganu dari tahun 1975 hingga tahun 1979. Atas minat yang mendalam terhadap bidang perguruan, beliau kemudian menyambung pelajaran peringkat tingginya di Maktab Perguruan Sultan Abdul Halim Sungai Petani Kedah pada tahun 1995. Beliau menyambungkan pelajaran di Universiti Sains Malaysia dalam jurusan Sejarah dan Geografi. Pasangan sejoli Jamil bin Ismail dan Jamilah binti Abdul Halim telah diijab kabulkan pada tanggal 11 Mei 1989. Bahtera perkahwinan pasangan ini diserikan dengan kehadiran 4 orang cahaya mata, iaitu seorang puteri dan 3 orang putera. Namun, takdir ilahi mendahului perancangan hambanya. Anak ketiga pasangan ini telah menemui penciptanya ketika berusia 11 tahun. Sesungguhnya, sabar dan redha adalah kunci ketenangan. Kini, hidup pasangan ini diserikan lagi dengan kehadiran 2 orang cucu yang menceriakan suasana. Perjalanan kerjaya beliau sebagai guru bermula apabila beliau ditempatkan di sekolah yang pertama, iaitu di SK Batu Gajah, Tanah Merah, Kelantan pada tahun 1983. Beliau kemudiannya meneruskan perkhidmatan di Sekolah Kebangsaan Tok Jiring, Kuala Terengganu pada tahun 1993. Bakti beliau sebagai guru diteruskan di Sekolah Integrasi Rantau Petronas, Kertih, Terengganu apabila beliau dipinjamkan ke sekolah tersebut pada tahun 1994. Benarlah kata pepatah, benih yang baik tidak memilih tanah. Pada tahun 1998, beliau berkelana jauh dari negeri kelahirannya meneruskan khidmat di SK Sungai Baru, Kuala Kurau, Perak. Perjalanan kerjaya beliau kemudian diteruskan di SMK Kuala Kurau pada tahun 2002 dan di SMK Panglima Bukit Gantang pada tahun 2003. Setelah 15 tahun menabur khidmat di SMK Panglima Bukit Gantang, beliau kemudiannya ditukarkan ke SMK Seri Kurau pada tahun 2018. Akhirnya, pada tahun 2019, beliau ditempatkan di SMK Raja Lubnur Rashid sehingga kini dan memegang jawatan sebagai penolong kanan hal ehwal murid. A survivor, a fighter and a devoted teacher, beliau telah menyentuh hati para pelajarnya dari sekecil-kecil anak tahun 1 sehingga remaja belasan tahun. Di sekolah ini, beliau telah mencurahkan ilmunya kepada para pelajar menengah atas dalam subjek sejarah. Tenang-tenang air di laut, sampan golek mudik ke tanjung, hati terkenang, mulut menyebut, budi yang baik, rasa nak junjung. Setelah 33 tahun menaburkan bakti, kini beliau akan menamatkan perjalanan panjang beliau dalam dunia pendidikan yang dicintai pada hari ini, 26 Ogos 2022. Benarlah seperti kata pepatah, patah tumbuh, hilang berganti, tapi takkan sama dengan yang pergi. Sama-samalah kita berdoa semoga beliau terus berbahagia menjalani kehidupan selepas ini, iaitu alam pesaraan beliau. Pohon mempelam lebat berbuah, gugur sebiji di tepi tangga. Kita bertemu, akhirnya berpisah.
di izin Allah bertemu juga. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya mengambil kesempatan ini sebagai seorang ketua untuk mengucapkan selamat bersara kepada Cikgu Jamil bin Ismail selaku golongan Harimau Murid SMP Raja Lumbu Rashid. Saya juga mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada Cikgu Jamil yang telah memberi banyak sumbangan kepada sekolah ini sebagai bukti kukuh dan juga pilihan. Jadi di samping itu, saya berdoa mudah-mudahan ya Cikgu Jamil akan sehat ya, bertambah ceria bersama keluarga ya. Sepanjang bersama-sama beliau, saya dapat bekerja dengan happy lah ya dengan Cikgu Jamil ni. Abang Jamil lah, Abang Jamil kita ya, sentiasa tersenyum apabila ada masalah dapat diselesaikan dengan cepat dan mudah ya. Jadi memang saya senanglah bekerja dengan beliau ya. Jadi apabila bersara nanti, penuhilah kehidupan untuk mencari keberkatan ya dalam menuju ke negara abadi. Jadi saya mengambil kesempatan ini untuk memohon maaf ya, mohon ampun dan maaf andai ada terkasar bahasa, tersilap kata kau ya. Tapi saya rasa tak ada lah sepanjang bersama-sama beliau kan ya. Seronok aja kita bekerja dalam tim SMK Raja Lumbu ni sebagai pentadbir di sini. Ya, walau bagaimanapun saya mohon maaf lah ya, andai ada terselit lah ya, mungkin kata-kata saya yang tidak disenangi ya, sikap saya. Tapi pada saya tidak ada apa-apa lah, kosong-kosong lah kita nanti insyaAllah. Ya, semoga silaturahim yang kita bina di sini akan diteruskan ya, walaupun kita telah bersara nanti. InsyaAllah ya, saya juga akan menyusul nanti. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada Cikgu Zamil. Akhirnya masa yang ditunggu oleh Cikgu Zamil telah pun sampai, saat persaraan yang telah lama dinanti-nantikan. Jadi nampaknya saya kehilangan jiran sebelah. Dan kepada Cikgu Jamil, saya doakan supaya dapat menikmati hidup ya semasa lepas bersara dalam keadaan yang sihat, tenang dan bahagia. Dan insyaAllah dalam tempoh sebulan lagi saya akan menyusul. Selamat bersara Cikgu Jamil. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam satu Malaysia. Selamat bersara Cikgu Jamil. Ya, saya harap Cikgu Jamil bahagia sampai titik akhir perkhidmatan, dapat bersama keluarga setelah menghempas tugas, meneruskan kerjaya, mensukseskan kerjaya. Okay, harapan saya, moga Cikgu Jamil akan terus cemerlang, gemilang dan terbilang dalam kehidupan berkeluarga. Akhir sekali, saya ucapkan terima kasih, maaf banyak-banyak di atas segala tunjuk ajar dan nasihat yang diberi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puan Hati Nurita. Ini mengambil kesempatan di sini untuk mengucapkan selamat bersara kepada pengurusan HEM Cikgu Jamil. Semoga terus sukses dalam apa saja bidang yang Cikgu ceburi dan berbahagia bersama keluarga serta semua. Selamat bersara. Assalamualaikum, saya Ahmad Nuzamuddin bin Harun. Ingin mengucapkan selamat bersara kepada Cikgu Jamil bin Ismail. Terima kasih atas sumbangan Cikgu ke atas panitia sejarah selama ini, selama berada di SMK Raja Lok. Dan semoga berbahagia bersama keluarga selepas pencen. Saya ingin mengucapkan selamat bersara kepada Cikgu Jamil. Mudah-mudahan Cikgu Jamil berbahagia bersama keluarga dan sihat sentiasa. Kesempatan untuk mengucapkan selamat bersara kepada Cikgu Jamil. Semoga Cikgu Jamil bahagia bersama keluarga, anak dan cucu sehari ini dan diberikan kesihatan yang baik. Dah lepas bersara ni janganlah lupakan kami di sini. Tengok-tengoklah selalu. Selamat Cikgu Jamil, semoga keadaan anda dalam baik, sihat, walafiat dan murahkan rezeki sebab saya. Bye bye. Selamat Cikgu Jamil. Selamat Cikgu Jamil. Selamat Cikgu Jamil. Assalamualaikum. Pas untuk Cikgu Jamil, selamat bersara kepada Cikgu Jamil.
setiap hubungan pasti ada perpisahan. Semoga Allah berikan kesehatan yang baik dan kepanjangan buat Cikgu Jamil dan sentiasa bahagia di samping insan tersayang. Terima kasih dan mohon maaf kiranya ada salah dan silap. Jasa dan pengembangan tetap segar dalam ingatan. Terima kasih Cikgu Jamil. Selamat bersara Cikgu Jamil. Terima kasih mengajak kami. Bersara kepada Cikgu Jamil. Semoga sihat selalu bersama keluarga. Berdengar sampai ke Tanah Semenanjung, hendaklah membeli tiga lorotan. Budi dikenang, bukti disanjung, kekal sentiasa dalam ingatan. Assalamualaikum kepada Abang Jamil bin Ismail. Selamat bersara. Semoga terus diberikan kesihatan yang baik dan kebahagiaan yang berpanjangan. Selamat bersara. Assalamualaikum Cikgu Jamil yang dikasihi. Saya Rico Rashidi. Saya kenal lama dengan Cikgu. Selamat bersara Cikgu. Moga panjang umur, murah rezeki. Assalamualaikum yang saya kasihi Cikgu Jamil bin Ismail yang saya kenali sejak 12 tahun yang lalu ketika saya menyertai kelas usaha besar Kedai Maikas. Di kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat bersara, jaga diri, jaga kesihatan, dimurahkan rezeki, selamat dunia dan akhirat. Assalamualaikum Cikgu. Okey, saya mengucapkan selamat bersara kepada Cikgu dan juga moga Cikgu sentiasa di dalam rahmat Allah dan sentiasa sihatlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Cikgu Jamil alias Bung James. Diucapkan selamat menyambut hari persaraan tak lama lagi dalam bidang perguruan. Diharap semoga sukses dan terus aktif walaupun dah bersara. Dengan satu pesanan ringkas yang lain, bila kita nak cop pasport kita ni, dah lama bersarang dah ni. Assalamualaikum. Selamat bersara Cikgu Jamil atau lebih dikenali Bongs Jim, Kotai KBC. Jangan lupa renew pasport anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat semua warga Raja Lutna Rashid, termasuk murid-murid yang sedang belajar di SMK Raja Lutna Rashid. Pada hari ini adalah hari terakhir saya berkhidmat sebagai penjawat awam, khususnya sebagai guru di Kementerian Pelajaran. Dan sempena hari terakhir saya ini, saya ingin mengambil peluang untuk mengucapkan selamat madu daya kepada semua warga Raja Lutna Rashid. Dan juga saya ingin mengambil peluang ini untuk memohon ampun dan maaf sekiranya terdapat apa-apa kesalahan, apa-apa kesilapan, khilaf dan sebagainya di sepanjang saya bertugas dan berada di SMK Raja Lut selama lebih kurang 3 tahun lebih. Bermula dengan guru penemakanan kurikulum. Maaf sekiranya ada apa-apa kesalahan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.